warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sabit React. Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi survival show K-pop di Mnet, yaitu adalah Kingdom. Jadi setelah kemarin aku tuh baru menyaksikan Kingdom episode 1 yang B2B-nya doang ya, karena kemarin aku kan penasaran tuh sama B2B. Cuman karena sepertinya sih menarik sepertinya ya, jadi aku bakal ngelanjutin untuk grup-grup yang lain. Jadi kali ini tuh part satunya aku bakal ngebahas, aku bakal ngereaksiin ini dua grup sekaligus. Dan untuk part 2-nya mungkin 3 grup lagi gitu ya, karena ada 6 grup. Jadi kemarin aku baru ngereaksiin 1 B2B, sekarang aku ngereaksiin 2, yaitu mereka adalah The Boys dan juga hari ini adalah Stray Kids. Oke, jadi sebelumnya aku belum pernah sama sekali ngedengar ataupun ngecek The Boys. Jadi ini lagu mereka, membawakan lagunya The Stealer Epic Version, tapi aku nggak tahu juga sih karena ini baru bener-bener kayak first banget gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kali ya. 3, 2, 1, go! Oke, ini dia Kingdom. Ini full versionnya sih. Aku juga nggak tahu ini ada berapa member ya ini. Oh, oke. Intense banget. Oh. Betulnya kan aku nggak tahu lagunya, jadi kayaknya aku bakal ngereaksiin, ngenilai performance-nya aja sih kayaknya. Oke, dance break. Wah, aku tahu yang tadi tuh, yang tadi yang paling ganteng visualnya tuh kalau nggak salah Yunghun, kalau nggak salah. Eric. Rap. Oh, gila. I'm the Stealer, wow. Pull the trigger. Wow, okay. Gila sih, sinkron banget sih dance-nya, gila. Wow, okay. Okay, okay. Aku tahu sih berapa member The Boys. Itu ada Juyeon yang aku tahu terkenal. Oh, buset, udah jatuh ke belakang terus tiba-tiba di ini lagi ya, diangkat lagi ke depan. Wow, gila sih, bling bling. Ini Hyunjae aku tahu nih, yang nggak tahu aku nggak terlalu ini sih. Yunghun ini visualnya sih. Juyeon. Oke, gila sih. Jadi itu dia ya, itu dia The Boys The Stealer Epic Version. Jadi memang di episode 1 itu kayak perkenalan gitu loh. Jadi gak apa namanya, gak full gitu penampilan, cuman paling 2 menit, 3 menit atau yang kayak gitu. Jadi makanya ini short banget sih, singkat. Sama kemarin kayak B2B juga penampilannya 2 menit, 2 menitan sih kalau gak salah kemarin, dimana mereka ngebawainnya tuh versi yang choir versionnya ya, versi paduan suara gitu. Kalau ini memang bener-bener performance-nya sih di apa yang ditampilkan di sini gitu ya. Oke, kita akan lanjut untuk grup kedua, itu adalah Stray Kids dengan lagu debut mereka yaitu adalah Mirror. 3, 2, 1, go! Oke, masih sama ya, masih sama ini di panggungnya sama ya, iyalah stage-nya sama. Oke, itu siapa tadi tuh? Felix nih, pasti Felix. Oh. Wow. BTW aku belum pernah dengar lagu debutnya
Stray Kids sih. Sedip itukah Felix? Ya ampun. Ini lebih kayak akrobatik gitu ya. Banyaknya kayaknya koreonya. Oh. Oh, 80s tadi, 80s. Langsung pada terpesona. Wey, wey. Oh, ini Felix Changbin. Ada apa? Ada apa? Kenapa sebelum berteriak? Oh, itu Changbin sengaja nggak iniin apa sih, kayak kembang api gitu. Gila sih, mereka oot banget sih, baru episode 1 padahal. Oke. Okay. Wow, itu siapa sih yang nge-flip tadi barusan? Oh my god. Wait, wait. Oh, itu terakhirnya endingnya ya ternyata itu. Gila sih, enggak ngerti lagi. Tidak memungkiri semua grup juga pasti tepuk tangannya untuk penampilan yang menjanjikan ini, apalagi episode 1 loh. Baru episode 1 tuh udah all out gitu loh. Apalagi kayaknya di episode-episode selanjutnya tuh bakal gitu ya. Dan aku juga dengernya sih katanya sih nanti bakal tukaran-tukaran lagu gitu, misi terbaru dari Traveloka. Katanya bakal tukaran lagu, tukaran misi gitu. Jadi aku gak sabar sih bakal menantikan kira-kira nanti Stray Kids tuh bakal ngebawain lagu siapa gitu ya. Dan B2B kira-kira bakal ngebawain lagu siapa ya. Ya yang jelas sih aku penasaran banget sih untuk hal itu. Dan juga okay. Tadi aku udah ngeliat dua penampilan itu, The Boys sama Stray Kids. Nah, kebetulan dua-duanya aku belum pernah denger lagunya sih sebelumnya, tapi karena di sini mereka lebih kayak nampilin performance gitu, jadi lagunya nggak terlalu ditampilin sama mereka ya. Maksudnya nggak full kayak gitu. Tapi yang jelas tadi tuh mereka cuma menampilkan kayak lagunya di bagian chorus gitu ya. Terus juga di bagian di bagian chorus itu pasti. Dan aku sukanya itu tadi aku baru mau bilang, keduanya itu mau maupun The Boys maupun Stray Kids, gila sih itu mereka dance-nya synchronize banget, sinkronisasinya itu parah sih kalau kata aku. Jadi iya itu mau aku iniin. Terus juga mereka konsepnya, mereka mulai dari awal itu, dari awal episode itu konsepnya mereka sudah terkonsep gitu ya, performance-nya akan seperti apa. Dan mohon maaf tadi kayaknya sih aku salah duga, tadi kayaknya yang pertama kali itu antara Felix atau sama siapa ya tadi itu, aku lupa juga yang rambutnya panjang itu. Tapi bukan Felix tadi mah itu ya. Hyunjin enggak sih? Hyunjin ikut enggak sih di Kingdom? Kayaknya sih ikut ya untuk episode pertama kayaknya. Tapi enggak tahu ya untuk episode-episode selanjutnya kayaknya enggak ada deh kayaknya Hyunjin. Oke. Okay. Gila sih aku speechless banget yang jelas, speechless dan sangat menantikan untuk perkenalan ya, video perkenalan lagu mereka itu untuk grup lainnya di episode selanjutnya. Tersisa itu 80s, Icon sama SF9 gitu ya. Dan sebelumnya aku SF9 tuh belum pernah react, Icon juga belum pernah. Pokoknya 80s aku udah pernah. Jadi kalau di sini aku tuh udah pernah nge-react itu B2B Star Stray Kids sama 80s. Nah, yang ketiganya lagi aku belum pernah react, tapi seperti biasa
aku tuh cuma tahu member-membernya gitu, dan itu pun nggak semua member-member gitu ya. Tapi kalau Icon sih pernah karena muncul di TV, jadi ya dengerin aja gitu, jadi tahu gitu. Even aku tuh tahu membernya segala macam, kayak Bobby, Yunhyung, Juni yang kayak gitu, terus juga Dongyuk yang kayak gitu kan ya. Gila sih, aku tahu tapi nggak ini apa, nggak ngikutin lagunya gitu. Terus juga kalau SF9 itu yang terkenal sekarang kan itu Chan ya, Chani terus sama apa sih ya, pemain apa sih yang pemain drama yang itu tuh, Rowoon. Aku tahu itu sih. Terus juga kayaknya dua itu doang sih kayaknya aku tahu kalau SF9 gitu ya. Kalau 80s aku taunya itu yang main vokal tapi enggak tahu namanya. Yang main vokal terus yang rapper yang ini, pokoknya semuanya sih aku udah familiar sama mukanya sih. Kita bakal melihat atau melanjutkan lagi nanti ya di episode selanjutnya, di pertemuan selanjutnya untuk nge-react 80s, Icon dan juga SF9 di episode 1 ya. Oke, paling segitu deh sih reaksi aku untuk kedua grup. Dan yang jelas aku terpukau banget untuk perkenalan mereka ini di episode pertama. Jadi buat fansnya The Boys sama Stray Kids, boleh tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.